Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian, ada yang bertanya, apakah melaksanakan saum qadha harus berurutan atau tidak harus? Maka saya jawab bahwa ya, di Al-Qur'an Al-Baqarah 185 itu kan ada kalimat fa'idatu min ayyamin ukhar. Jadi ganti di hari yang lain. Hanya itu, enggak ada kalimat harus mutatabian misalnya. Harus terus-menerus, harus berurutan, enggak ada. Maka berangkat dari dalil umum tadi, maka mengqadha Ramadan, mengqadha saum wajib tidak harus berurutan. Kita punya hutang 3, dilaksanakannya hari Senin, terus ketemu lagi Kamis, enggak harus Senin, Selasa, Rabu misalnya, berurutan. Ahwat ibu-ibu misalnya sepekan karena haid ketika Ramadan, enggak harus 7 hari berurutan mengkodonya itu. Boleh 1 hari gitu ya. Nanti ketemu lagi minggu depan 1 hari, minggu depan lagi 1 hari, yang penting ya sebelum Ramadan datang itu sudah selesai. Gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada ketentuan harus berurutan mengqadha saum wajib. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.